Sudah tentu ramai dalam kalangan kita masih bunsing kaitan dengan bakat diri. Jom terus semak sama The Slumber Syndicate untuk info yang selanjutnya. Stay tuned. Sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe dan lonceng di bawah ini untuk video-video dan tips yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel The Slumber Syndicate bersama saya, Sejo Rasmin. Program yang berkonsepkan talk show di mana kita berkongsi tips panduan dalam kehidupan. Semoga dia memberi manfaat kepada kita semua. Bagaimanakah kita nak menentukan bakat? Setiap orang ada bakat, setiap orang ada potensi. Tapi bagaimanakah cara kita nak keluarkan bakat, kita nak mengesan bakat ini? Jom kita tengok satu persatu agar kita dapat mengeluarkan atau memencungkil bakat dan potensi yang ada dalam diri kita. InsyaAllah. Sebelum kita telusuri lebih jauh, kita tengok dulu definisi bakat. Bakat ni, B-A-K-A-T. Maksud ada beberapa maksud lah bakat ni. Tapi kita nak menjurus kepada bakat, iaitu kebolehan semula jadi yang ada dalam diri seseorang tu. Ha. Okey, dah terjawab apakah bakat? Jadi setakat itu saja program ni. Kita berjumpa dalam siri yang akan datang. Okey, dah lah. Okay. Baik, kita tengok yang ni dulu. Yang pertama, kita boleh tengok apakah kita seorang yang suka bagi tumpuan kepada dunia luar, ataupun kita suka bagi tumpuan kepada diri kita sendiri. Benda ni kita boleh jawab dalam ujian yang dikemukakan melalui teori Maya Embridge, yang boleh kita duduki ujian. Cuba tengok di laman web Maya Embridge. Di situ kita boleh test apakah potensi diri kita. Sama ada kita ni seorang yang extraversion ataupun kita ni seorang yang introversion. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok apa yang paling kita suka, apa yang paling kita minat lah. Kita tak mungkin boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Okay? Sebagai contohlah, kita ni minat nak menulis lirik. Tapi dalam masa yang sama, kita juga minat nak menulis skrip. Jadi, kedua-dua itu bagi saya adalah satu benda yang berat dan kreatif. So, kita pilih salah satu yang mana paling kita suka untuk kita buat. Dan benda itu akan mewujudkan keseronokan apabila kita buatlah. Memanglah dua-dua tu kita seronok, tapi kita cari yang pertama sekali kita seronok. Mungkin kita seronok tulis lirik, kita boleh menyanyi sekali. Itulah yang disebut sebagai potensi utama kita. Yang ketiga, kita bertanyalah pada orang yang lebih lama mengenali kita. Siapa? Ayah kita kan? Adik-beradik kita. Jadi tanya kepada mereka apakah potensi yang ada dalam diri kita ni sehingga sekarang. Dari kecil sehingga sekarang, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka nampak? Baik, itu jawapan yang paling best kan? Jadi tanya. Orang tua ni kenal kita mungkin masa kecil-kecil dulu. Kita suka tulis lagu, kita suka tulis lirik, kita suka masak-masak, kita suka usik orang, kita suka macam-macam kan? Jadi orang tua yang lebih nampak. Terusnya kita boleh tanya dengan rakan-rakan. Sebab rakan-rakan ni dia perhati kita, dia melihat tingkah laku kita, dan dia melihat juga potensi yang ada dalam diri kita. Bersama mereka ada jawapan. Jangan abaikan mereka. Tanya, aku ni apa yang kau nampak? Apa yang hang nampak pasal diri aku? Tanya. InsyaAllah ada jawapan untuk kita di situ. Yang keempat, semua orang ada hobi. Pasti hobi itu boleh dijadikan bakat sebenarnya. Kita cuba kenal pasti dulu. Contohnya macam anak saya, dia suka melukis. Hobi dia melukis. Dia dari kecil dia akan ambil kertas kosong dan akan lukis apa sahaja bentuk. Sehingga sekarang ni saya dah nampak rupa dia lukis. Dia lebih suka lukis karakter, karakter kartun. Jadi daripada tak nampak rupa, sekarang ni dah nampak rupa. Mungkin itu kita boleh jadikan bakat dia nanti. Ambil koleksi-koleksi dia yang lama tu, kita jadikan dia sebagai satu koleksi yang terjilid elok lah. Kan? Samping itu, kita tengok juga anak kita ni suka nyanyi. Lebih dia suka menyanyi. Dan kita perhatikan nyanyian dia tu mungkin pitch dia masuk. Mungkin di situlah ada bakatnya. Dan kita congkil bakat anak itu melalui kelas-kelas yang telah disediakan di luar sana. Jangan tak perhati tu ya. Yang kelima, buat catatan ataupun tulis kelemahan dan kelebihan diri kita. Dari situ kita dapat keluarkan segala kelemahan dan kita keluarkan segala kelebihan dalam diri kita, dan kita up kelebihan yang ada dalam diri kita.
Dan mungkin di situlah baru kita identify, oh aku ni seorang yang begini, aku ni seorang yang begini. Jika kita tak tulis, kita main ingat-ingat macam tu, dia tak nampak dalam bentuk visual. Tu bila kita tulis, kita akan bertindak dasarkan kepada visual yang telah kita ada kan. Yang keenam, tidak ada orang yang special dalam semua bidang. Yang ada pun mungkin satu dua benda saja yang kita special. So kita asah perkara tersebut berdasarkan apa yang telah kita catat tadi. Kita asah, kita cungkil dan kita keluarkan potensi yang ada dalam diri kita tu, dan lama kelamaan kita akan nampak kehebatan kita. Kita special dalam sesuatu bidang. Faham kan? Yang ke-8, lihat orang lain. Tengok orang lain, perhati orang lain. Apa yang orang lain buat, apa yang orang lain hebat. Di situ mungkin ada minat kita nak mencuburi sesuatu bidang. Dan apabila kita cuburi bidang itu, wah, kita dah nampak kehebatan diri kita dalam bidang tu yang selama ni kita tak perasan pun. Jadi, perhatilah orang, join orang lain agar kita dapat melihat, mencungkil potensi yang ada dalam diri kita yang kita tak sedar selama. Yang ke-7, apabila kita dah identify kita punya kebolehan kita, pelatihlah, pelatih, pelatih dan terus pelatih sehingga kita mampu untuk mengoptimalkan bakat yang ada dalam diri kita. Itulah beberapa cara yang boleh kita amalkan dalam nak menjungkil bakat yang ada. Saya ingat satu kata-kata seorang pensyarah saya masa di maktab dulu. Ada dua kategori guru. Train to be a teacher. Alright? Yang pertama, train to be a teacher. Yang kedua, born to be a teacher. Ini tapi sebab dia memang dah gifted. Yang train to be a teacher inilah yang kita pelajar dari A ke Z. Bagaimanakah kita nak melakukan ataupun kita nak melalui proses penyampaian agar apa yang kita sampai lebih faham. Dan di situlah kita nak datangkan keyakinan diri, potensi diri yang kita ada. InsyaAllah, itulah situasi yang saya pegang sampai sekarang. Saya jadikan pedoman sampai sekarang. Sayalah orang yang dikatakan sebagai train to be a teacher. Allah. Itu dia tadi beberapa tips yang boleh dijadikan panduan dalam nak mengenal pasti bakat dan potensi diri. Jomlah ni sama-sama kita tulis di bawah itu, di komen situ, bakat kita, apakah potensi diri kita, jom sama-sama kita bincang. Boleh kan? Yang sedikit sama-sama kita berkongsi, yang banyak sama-sama kita rasai. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.